Pada pagi yang hening 20 November 1979, sebaik sahaja Syekh Muhammad Subail, iaitu Imam Masjidil Haram ketika itu, selesai menunaikan solat fajar, jemaah kembali untuk menunaikan tawaf di keliling Kaabah. Tiba-tiba, terdengar bunyi tembakan yang menembak dua pegawai polis yang tidak bersenjata. Keadaan terus menjadi kelam kabut dengan orang ramai lari bertempiaran. Ada yang sempat melarikan diri, ada yang tidak tahu untuk berbuat apa-apa. Kemudian, seorang lelaki yang berpakaian tradisi Arab pergi mendapatkan mikrofon dan memberi arahan. Pergi ke menara, tempatkan penembak tepat, tutup semua pintu, tempatkan pengawal di setiap pintu masuk. Semua yang berada di Masjidil Haram tergamam. Ramai yang keliru dengan apa yang berlaku kerana majoriti jemaah tidak berbahasa Arab. Setelah beberapa ketika, baru mereka sedari bahawa Masjidil Haram telah diserang pengganas. Inilah kisah serangan di Masjidil Haram yang mengubah persepsi kerajaan Saudi terhadap kumpulan ekstremis agama. Serangan ke atas Masjidil Haram itu dilakukan lebih kurang 2 minggu selepas musim haji tahun 1979 ataupun tahun 1400 Hijrah. Masjidil Haram ketika itu masih dibanjiri dengan tetamu Allah yang baru selesai menunaikan ibadah haji. Dianggarkan, jemaah pada pagi itu berjumlah lebih dari 50,000 orang. Serangan itu dikepalai oleh seorang yang bernama Juhaiman Al-Utaibi. Setelah memulakan serangan, Juhaiman memberikan mikrofon kepada seorang yang lain dan apa yang dikatakan orang itu mengejutkan semua orang termasuk imam. Lelaki itu mengatakan bahawa Imam Mahdi telah turun dalam bentuk salah seorang ketua mereka, iaitu Muhammad Abdullah Al-Qahtani, yang juga merupakan abang ipar kepada Juhaiman Al-Utaibi. Juhaiman pernah berkhidmat dalam pasukan tentera keselamatan Saudi dari tahun 1955 hingga 1973. Beliau juga merupakan bekas pelajar Sheikh Abdul Aziz bin Baz, di mana beliau kemudiannya menentang ajaran gurunya dengan pemahaman teks agama yang sempit dan mengikut takrifan sendiri. Juhaiman memanggil umat Islam supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, menentang pengaruh Barat, menghapuskan televisyen dan menghalau orang bukan Islam keluar dari Saudi. Juhaiman juga menolak kerajaan Saud sebagai pemerintah yang sah. Juhaiman mengatakan demikian kerana kerajaan Saudi telah mengubah budaya hidup masyarakat dengan meletakkan polisi-polisi negara yang dilihat mahu membaratkan Saudi. Perancangan serangan telah dilakukan dengan teliti sebelum serangan di pagi itu. Bekalan makanan dan senjata telah diseludup masuk melalui bekas kontena pembinaan yang sedang dijalankan di masjid. Selain itu, keranda jenazah juga digunakan untuk menyeludup masuk senjata. Kejadian ini merupakan sejarah besar di dunia Islam kerana di sepanjang tempoh rampasan, tiada manusia yang tawaf, tiada laungan azan dan tiada solat berjamaah dilakukan di Masjidil Haram. Pada hari ke-9 rampasan, tentera Saudi telah memecah masuk Masjidil Haram menggunakan kereta kebal tetapi tidak membuahkan hasil. Kerajaan Saudi kemudiannya memanggil pasukan elit Pakistan yang dikenali sebagai Rahba untuk membantu menumpaskan pengganas. Antara strategi yang digunakan, di waktu siang, askar Saudi turun dari helikopter dengan abseiling, namun telah dikesan oleh Juhaiman dan orang-orangnya. Selepas kegagalan operasi ini, tentera Pakistan telah membanjirkan Masjidil Haram dengan air dan kemudian melepaskan elektrik ke dalam air tersebut. Ini menyebabkan aktiviti pengganas terganggu. Ketika ini, tentera turun dari helikopter dan menangkap kebanyakan pengganas hidup-hidup. Kerajaan Perancis juga telah menghantar penasihat dari Counter Terror Unit yang dikenali dengan singkatan GIGN yang baru ditubuhkan ketika itu. Mereka mencadangkan supaya melepaskan gas beracun di ruangan bawah tanah bagi menyekat pengganas yang berada di ruangan itu. Selepas lebih dari 2 minggu rampasan Masjidil Haram, pengganas dapat ditewaskan. 255 orang terbunuh. Ini termasuk jemaah
askar dan pengganas, manakala 560 orang tercedera. Dikatakan juga jumlah yang mati dan tercedera adalah lebih ramai dari yang diberitakan. Abdullah Al-Qahtani terbunuh dalam pertempuran di dalam kawasan masjid. Juhaiman dan pengikutnya yang lain ditangkap dan dikenakan hukuman pancung di 8 negeri yang berasingan. Negeri-negeri itu ialah Buraidah, Damam, Mekah, Madinah, Riyadh, Abha, Ha'il dan Tabuk. Peristiwa ini telah mengubah sejarah dunia Islam dan telah mengubah persepsi kerajaan Saudi ke atas golongan ekstremis agama. Selepas peristiwa ini, kawalan keluar masuk ke Masjidil Haram diketatkan dan kerajaan Saudi mengambil tindakan berat ke atas individu yang menimbulkan kontroversi di negaranya. Thank you.